i ever wanted in this world is carnage Trailer ini diawali dengan adegan Eddie Brock yang sedang menaiki motor Ducatinya di malam hari, untuk pergi menuju ke penjara San Quentin, tempat di mana Clitus Kasady dipenjara. Lalu terlihat simbiot Venom, yang ada di tangannya Eddie Brock. Kemudian terdengar suara Venom yang mengatakan kepada Eddie Brock, bahwa Venom memaksa Eddie untuk mencari orang-orang jahat yang bisa mereka hukum, dan pada akhirnya bisa menjadi santapannya. Tapi sayangnya, Eddie Brock menolak permintaan itu lagi kepada Venom, dan akhirnya Venom pun merasa kesal dan marah kepada Eddie untuk tidak menyuruhnya memakan kepala manusia lagi. Lalu, berikutnya di apartemen tempat tinggalnya Eddie, kita melihat adegan Venom memukul wajahnya Eddie Brock sampai hidungnya bengkok dua kali, dan Venom mengejek Eddie sebagai seorang pecundang. Scene berikutnya. Kita lalu ditunjukkan sebuah tempat penjara yang bernama Ravencroft, tempat di mana karakter Shriek ditahan. Dalam versi komiknya, Ravencroft merupakan tempat institut milik pemerintah yang bertujuan untuk mengurung dan memenjarakan para kriminal super dan juga gila, layaknya penjara Arkham Asylum di komik DC. Sebelumnya, penjara Ravencroft pernah dimunculkan di film The Amazing Spider-Man 2 sebagai tempat untuk mengurung Harry Osborn dan juga Electro. Kita berlanjut lagi ke karakter Srik. Di sini Srik dikurung dalam sebuah kotak kaca yang bisa menahan kekuatan Sonic scream miliknya, supaya Srik tidak bisa kabur dari Ravencroft. Di komiknya, Srik merupakan kekasih sekaligus partner dari Carnage yang membantu Carnage dalam melakukan setiap kejahatannya dengan cara yang sangat brutal. Kekuatan yang dimiliki oleh Srik ini mirip seperti kekuatan Sonic scream milik Black Canary di film Birds of Prey. Kemudian kita ditunjukkan bahwa Eddie Brock sekarang bekerja sebagai wartawan di kantor berita yang bernama Daily Bagel, dan juga membuat laporan berita tentang Clitus Kasadi yang menjadi seorang pembunuh berantai yang sadis. Logo title dari Sony Pictures dan Marvel muncul. Kemudian kita melihat sosok dari Clitus Kasadi yang sedang ditahan di penjara San Quentin, yang sebelumnya pernah kita lihat di post-credit scene film Venom pertama. Di scene ini, Klitus Kasadi ingin bercerita kepada Eddie Brock tentang kisah masa lalunya sebagai seorang pembunuh berantai atau serial killer. Lalu berlanjut ke scene berikutnya, para kepolisian dan juga tim forensik yang sedang dalam proses penggalian di sebuah daerah untuk menemukan mayat-mayat korban pembunuhan yang kuat diduga merupakan korban hasil pembunuhan yang dilakukan oleh Klitus Kasadi. Pada adegan berikutnya, kita akhirnya bisa tahu motif dari Klitus Kasadi, kenapa dia bisa memilih Eddie Brock sebagai wartawan favoritnya, karena Klitus selama ini mengincar sesuatu yang ada di dalam diri Eddie, yang mungkin saja itu adalah simbiot Venom. Lalu kita melihat momen di mana Klitus sedang menggigit tangan Eddie, dan juga menghisap darah Eddie yang tercampur dengan simbiot Venom. Dan dari situlah, Klitus Kasadi bisa mendapatkan kekuatan Carnage-nya. Berbeda dengan di komiknya, di mana Klitus mendapatkan simbiot Carnage-nya, berasal dari serpihan simbiot Venom milik Eddie Brock yang tertinggal di penjara pada saat Venom membebaskan Eddie Brock dari penjara. Dan serpihan simbiot tersebut, menempel ke tangan Klitus, kemudian berubah menjadi merah dan merubah Klitus menjadi sosok simbiot sadis yang bernama Carnage. Berikutnya, kita melihat adegan Eddie Brock mengendarai motor ducati bersama Venom, bersiap-siap untuk memberantas kejahatan di kota San Francisco. Kemudian berganti menjadi adegan simbiot Carnage yang keluar dari tubuh Klitus Kasadi, setelah Klitus dieksekusi mati oleh pihak penjara menggunakan racun mematikan. Dan ternyata racunnya ini justru memicu Clitus untuk mengaktifkan simbiot dari dalam tubuhnya, yang memungkinkan Clitus untuk mengeluarkan racun dengan menggunakan darahnya, dan akhirnya bertransformasi menjadi Carnage dengan cara mengubah struktur tubuhnya secara keseluruhan. In this world, this carnage. Lalu kita melihat Carnage menyerang para petugas polisi di penjara San Quentin, dan membunuhnya dengan cara menggorot leher dari petugas polisi tersebut menggunakan lidah panjangnya. Tidak hanya itu, Carnage juga menyerang helikopter polisi yang menembakinya sampai terjatuh menggunakan tentakelnya. Dan terjadilah kekacauan di mana-mana yang diakibatkan oleh Klitus Kasadi yang berubah menjadi Carnage. Kemudian scene berikutnya, Terlihat Klitus Kasadi yang berada di sebuah gereja dan memegang foto dari mantan kekasihnya Eddie Brock yaitu Anne Weying. Lalu di sin ini Klitus mengatakan, aku ini bukan orang gila, dan aku hanyalah seorang pendendam. Kalau memang Klitus Kasadi adalah seorang pendendam, hal tersebut bisa dijelaskan bahwa di pertarungan terakhirnya nanti, Klitus akan menyandera Anne Weying sebagai pancingan supaya Eddie bisa bertemu dengan Klitus dan akan bertarung nantinya. Kemungkinan alasan Klitus menyandera Enwaveing, sepertinya ada kaitannya dengan karakter Srik yang akan mati di tangan Eddie dan Venom. Dan hal itulah Klitus Kasadi merasa dendam kepada Eddie Brock karena dia sudah membuat kekasihnya yaitu Srik mati dalam pertarungan pertamanya. Pas adegan Carnage siap-siap untuk bertarung melawan Venom di gereja. Tetapi Venom malah sedikit takut dan bersembunyi di tubuh Eddie, dikarenakan Venom tahu kalau dia akan bertarung melawan simbiot merah yang terlahir dari inangnya sendiri, dan jauh lebih kuat dari Venom, karena sudah menyatu dengan sel tubuh dari Klitus. Lalu kemudian Venom pun berubah pikiran dan berani melawan Carnage, setelah dia dibujuk oleh Eddie Brock untuk menyuruhnya boleh memakan orang lagi, dan pertarungannya pun dimulai. Scene selanjutnya, Terlihat Carnage yang terkena semburan api dan merasa kesakitan. Ini sepertinya adalah salah satu cara yang akan dilakukan oleh Venom untuk mengalahkan Carnage dengan cara membakarnya. Sama seperti yang kita lihat di film Venom pertama, Venom mengalahkan Riot dengan cara meledakkan pesawat roketnya dan membuat Riot mati terbakar di pertarungan terakhirnya. Kemudian berlanjut ke adegan di mana Clitus Kasadi dan Srik membakar sebuah bangunan yang kuat diduga adalah penjara Ravencroft, setelah Klitus membebaskan Srik dari tempat itu dan membakar tempat tersebut. Lalu kita melihat Klitus Kasadi yang berada di luar penjara San Quentin, dan menari-nari layaknya Michael Jackson. Sepertinya, di sini Klitus berhasil keluar dari penjara setelah dia berubah menjadi Carnage dan membantai para petugas polisi di dalam penjara tersebut. Berikutnya, terlihat Srik yang sedang mengendarai mobil sambil mengeluarkan kekuatan Sonic Scream-nya untuk membantu Carnage melawan pasukan polisi atau mungkin saja melawan Venom. Lalu kita diperlihatkan, Klitus Kasadi menendang wajah dari karyawan minimarketnya Miss Chen dengan keras. Adegan berikutnya, Venom memanjat pilar gereja dan membawa tongkat besi untuk menghindari serangan Carnage di pertarungan terakhirnya. Kemudian, terlihat wujud dari simbiot Carnage yang tampak menyeramkan, dan juga kita melihat Venom yang sangat kewalahan melawan Carnage karena Carnage jauh lebih kuat dan sangat sulit dikalahkan. Logo title dari film Venom: Letter by Carnage muncul, lalu trailer ini ditutup dengan adegan di mana Anne Weying memberitahu kepada Eddie Brock kalau dia sudah resmi bertunangan dengan Dr. Dan Lewis dan akan segera menikah. Mau tidak mau, Eddie Brock harus merelakan mantan kekasihnya ini menikah dengan orang lain. Namun, tidak dengan Venom yang justru sangat kesal dengan hal itu dan akhirnya memukuli wajah dari Dr. Dan Lewis, dan trailernya pun berakhir. Film Venom Let There Be Carnage dijadwalkan akan tayang di bioskop pada musim gugur tahun 2021 ini, yang kemungkinan rilisnya pada bulan September mendatang. Jadi itulah pembahasan kita tentang trailer kedua dari film Venom Let There Be Carnage, dan menurut kalian, apakah Venom bisa berhasil mengalahkan Carnage di filmnya ini, dan apakah Clitus Kasady bakal mati di film ini, dan apakah juga Spider-Man Tom Holland bakal muncul sebagai cameo di film sequelnya Venom nanti. Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah.